Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku ajak kalian ke tempat nasi goreng langganan aku yang tempatnya ada di Ciledug, tepatnya di depan supermarket Hypermart Ciledug. Nah, di situ ada tenda nasi goreng, namanya nasi goreng Bang Atta. Di sini harganya murah tapi rasanya enak banget deh. Makanya aku ketagihan kalau pulang kerja selalu beli di sini. Nah, kalian lihat ya, check it out video aku sampai habis. T21 guys. Kayaknya lagi dipotek-potek. Hujan-hujan begini rasanya pas banget nih kita beli nasi goreng. Nah, teman-teman gimana keadaan wilayahnya? Apakah banjir? Aku doakan semoga lekas surut ya. Di daerah aku juga beberapa tempat ada yang banjir. Jadinya kalau pulang kerja tuh sekarang aku kehujanan, kebasahan dan macet. Jadi pulang sampai malam dan ini aku makanya mampir beli nasi goreng soalnya capek nyetir di jalan. Pengen makan aja rasanya nih. Bawaannya jadi lapar kalau hujan-hujan ya, teman-teman. Duh, aku harus menjauh ini. Apa bumbunya melekit banget ke hidung aku sampai perih banget nih. Aduh. Mantul banget ini bumbunya. Pokoknya kalian harus mampirin deh ke sini nih. Pokoknya deket banget ini, kalau untuk orang-orang Ciledug pasti tau lah tempatnya ini, gampang nyarinya kok. Pas banget di depan Hypermart. Jadi kalian kalau belanja ke sini jangan ketipu, kelihatannya sepi, nggak ada yang ngantri, tapi yang pesen GoFood banyak banget, makanya aku nunggunya agak lama ini. Tuh lihat aja abangnya bungkusin beberapa tuh banyak banget. Sama seperti tukang nasi goreng lainnya, selain nasi goreng ada juga kwetiau goreng atau kwetiau rebus, mie goreng, mie rebus gitu teman-teman. Dan kalian bisa pesen juga yang pakai pete, kalau aku pastinya pakai pete dong. Kita lihat deh teman-teman itu proses masaknya ya, itu telur dadarnya dijembrengin begitu sama abangnya. Ini namanya juga tukang nasi goreng ya, udah expert masak dalam jumlah banyak. Kalau aku bikin nasi goreng satu piring aja rasanya udah rasa nggak jelas, rasa hantu belau. Ini aku nggak berani deket-deket ya teman-teman, soalnya bumbunya nyelekit banget, hidung aku perih, jadi aku dari tadi bersin-bersin melulu. Kalau abangnya mah udah kebal ya, udah biasa nyium bumbunya. Jadi ini aku pesen nasi goreng yang pedes manis dan pakai pete, lalu juga pesen kwetiau buat anak aku di rumah.
dan aku ini nunggunya lama banget. Untungnya udah malam, jadi aku nggak buru-buru, nyantai aja. Jadi kalau belanja di sini ya harus sadar diri, alias harus udah tahu bakalan antri, harus sabar. Aduh, aku kira itu nasi goreng buat aku, ternyata pesanan orang. Ampun deh, sabar, sabar nungguinnya nih. Pakai bawang goreng, pakai acar. Telurnya jangan lupa, telurnya mana? Oke, pesanan aku udah kelar. Aku balik dulu, nanti aku kasih lihat teman-teman gimana rasanya. Dan ini aku sudah sampai di rumah. Mari kita mamam. Udah gak sabar, lapar banget. Dan ini wangi banget nasi gorengnya. Oke teman-teman, aku mau makan dulu. Pokoknya mantul, mantep. Kalian harus cobain ya nasi goreng Bang Atta yang ada di depan Hypermart. Oke, bye-bye, see you, dadah. Sampai ketemu lagi.